Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Cellular Tutorial. Lama sekali ya teman-teman tidak sering upload untuk berbagi tutorialnya karena banyak kesibukan. Dan di kesempatan kali ini ada kiriman paketan, kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau asal mana ya, saya lupa ya teman-teman, karena banyak kerjaan sekali jadi saya agak lupa dan tidak bisa ngafalin satu persatu untuk via paket pengiriman handphone dari teman-teman para sahabat subscriber. Di sini saya ada handphone Samsung A51 dengan kondisi handphonenya mati total teman-teman. Saya cek menggunakan USB doctor atau USB tester, hanya menandakan di angka 0,08 ampere saja. Jadi handphone tidak bisa dinyalakan, tidak bisa dicas. Dan sebelumnya beliau sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan handphone ini. Mungkin kurang lebih handphone ini, cerita dari beliau, itu sudah lama tidak kepakai semenjak handphone mati total teman-teman. Dan sempat juga diperbaiki sama teknisi di daerah beliau, namun katanya tidak sanggup. Saya coba untuk pembongkaran dulu untuk memastikan kondisi mesinnya ya teman-teman, karena handphone sudah pernah dibongkar sebelumnya. Oke, di sini saya membuka di bagian soket baterai, floket fleksibel mainboardnya, dan kita coba untuk angkat mesinnya untuk melihat kondisi mesinnya teman-teman. Oke, setelah saya angkat mesinnya, ternyata di bagian kaleng pada CPU dan IC RAM itu sudah pernah dibuka. Dan sekarang kita lindungi dulu di bagian lensa kameranya, tujuannya agar tidak kotor saat kita proses mengerjakannya teman-teman. Oke, karena di bagian ini sudah kita ketahui kondisi handphone mati total dan sudah pernah diperbaiki sebelumnya, apalagi untuk di bagian kaleng pada CPU RAM itu sudah pernah direhot mungkin saja karena untuk penutupnya sudah hilang atau sudah dibongkar ya teman-teman. Kita langsung saja untuk eksekusi proses, yaitu ACP atau reboling di bagian IC CPU dan IC RAM nya. Kita siapkan untuk panas pada blower di angka 300-320. Untuk menggunakan blower saat awal kita kerik untuk lem yang ada di sekeliling samping IC, kita bisa menggunakan suhu panas sedang di angka 200-250. Kalau saat proses angkat IC, kita bisa naikkan sedikit untuk panas pada blowernya, yaitu di angka 300-320, maksimal 350. Namun kalau 350, kalau menurut saya terlalu kepanasan ya teman-teman, kalian bisa ukur sedang, kurang lebih di angka 325-330, dengan jarak yang tidak begitu terlalu dekat. Jadi kita harus cari celah dulu. Kita gunakan alat pisau congkel IC, kita cari celah dulu untuk mengangkat di bagian IC yang paling atas, karena IC ini tumpukan ya teman-teman atau double. Jadi untuk di bagian IC yang di atas itu adalah IC RAM, jadi kita angkat dulu di bagian IC RAM nya
dengan cara kita cari celah dulu untuk memisahkan antara IC RAM dan IC CPU. Jadi kita cari celah dulu untuk masukkan alat congkel atau pisau congkel IC-nya. Jika sudah terangkat seperti ini, kita diamkan sebentar, lalu kita lanjutkan untuk proses, yaitu mengangkat IC CPU-nya. Yang paling bawah ini adalah IC CPU, teman-teman. Untuk panas pada blower, tetap menggunakan panas suhu yang seperti awal tadi, yaitu 320-325. Kita cari celah dulu untuk memasukkan alat congkelnya. Jangan terlalu buru-buru ya teman-teman. Kita pelan-pelan saja untuk mencari celah dulu untuk memasukkan pisaunya seperti ini. Jika masih keras, jangan dipaksa untuk dicongkel. Usahakan untuk panas pada blower itu bisa merata ke seluruh IC CPU-nya teman-teman. Tujuannya agar tidak bikin rusak pada CPU dan juga tidak bikin rusak di bagian kaki pin CPU yang ada di mesin. Oke, setelah kita angkat, kita diamkan sebentar hingga dingin, dan kita bisa menggunakan flux secukupnya saja untuk proses membersihkan sisa timah yang ada di bagian kaki CPU yang ada di PCB mesin. Dengan cara kita bisa menggunakan alat bantu seperti timah cair atau timah pasta untuk mempermudah membersihkan sisa timah sekaligus membersihkan sisa lem yang ada di bagian PCB atau mesin ya teman-teman. Oke, jika sudah kita membersihkan di bagian mesin, kita lanjut untuk meratakan sekaligus membersihkan sisa timah yang di bagian IC RAM-nya. Dengan cara kita gunakan flux secukupnya saja, atau bisa menambahkan timah cair atau timah pasta, dan kita menggunakan Goodwick untuk meratakan timah yang ada di bagian IC RAM-nya. Dengan hati-hati, untuk saran saya saat menekan menggunakan solder, yaitu plus menggunakan Goodwick atau penyedot timah, itu menekannya jangan terlalu keras ya teman-teman. Oke, kita tetap harus meratakan di bagian timah pada pin IC RAM. Tujuannya untuk mempresisikan timah yang ada di IC RAM agar lebih mudah untuk kita cetak teman-teman. Oke, selanjutnya jika sudah presisi untuk timahnya, kita siapkan plat BGA atau alat cetak IC RAM-nya, dan kita tambahkan untuk menggunakan timah cair atau timah pasta. Jika sudah rata, kita tekan menggunakan pincet secara halus dan kita gunakan blower dengan suhu panas di angka sedang, yaitu di angka 200-250. Dengan hati-hati, untuk menekannya jangan terlalu keras dan untuk memblowernya harus sama rata. Jika sudah selesai untuk kita cetak, kita bisa menggunakan flux secukupnya saja untuk kita blower kedua kali atau memblower ulang seperti ini teman-teman. Tujuannya agar lebih maksimal untuk mencetaknya. Jika IC RAM sudah kita cetak, kita lanjut untuk membersihkan, yaitu di bagian IC CPU-nya. Seperti biasa, kita gunakan flux secukupnya saja sambil kita memberikan timah cair atau timah pasta. Tujuannya untuk meratakan sekaligus membersihkan sisa timah dan juga membersihkan lem yang ada di bagian IC CPU-nya. Dengan cara kita kerik seperti ini, dengan cara juga menggunakan alat bantu seperti panas pada blower dengan ukuran sedang di angka 200 saja teman-teman. Tujuannya hanya alat bantu pendorong agar sedikit agak lebih mudah untuk membersihkan sisa lemnya. Selanjutnya kita bersihkan dan kita ratakan menggunakan Goodwick ya teman-teman. Oke, kita gunakan untuk membersihkan sisa timah ataupun sisa lem dan juga untuk meratakan timah, kita bisa menggunakan timah cair seperti ini, yaitu untuk meratakan sekaligus memberikan timah baru
di seluruh kaki IC CPU-nya. Dengan cara seperti ini, yaitu menggunakan alat bantu seperti blower dengan suhu panas sedang di angka 200-250, sambil kita memberikan timah cair atau timah pasta untuk memberikan timah baru ke bagian IC CPU, serta kita ratakan menggunakan alat pisau khusus untuk memperbaiki atau proses ACP atau rebolling IC-nya. Oke, setelah kita ratakan menggunakan timah pasta atau timah cair, sekaligus di baliknya ini adalah untuk menyambungkan ke bagian IC RAM. Jadi untuk IC CPU itu kakinya bolak-balik ya teman-teman. Yang satunya itu untuk IC CPU ke bagian mesin. Di baliknya CPU atau di bagian atas CPU itu untuk menyambungkan pin kaki pada IC RAM-nya. Seperti biasa, kita bisa menggunakan alat bantu seperti timah untuk meratakan, yaitu di bagian semua pin kaki yang ada di IC RAM. Tujuannya untuk mengisi serta mempresisikan timah yang ada di IC RAM, teman-teman. Dengan hati-hati untuk menggunakan solder. Untuk mengerjaan seperti ini, itu seringkali saya menggunakan malas di angka 350. Oke, kita siapkan untuk timah cairnya. Apabila timah cair itu agak basah, kita bisa peras dulu atau kita keringkan dulu di bagian tisu agar tidak lengket ya teman-teman, serta agar bisa lebih presisi dan juga bisa nempel ke bagian lubang yang ada di IC CPU atau kaki IC RAM yang ada di CPU. Jika sudah kita memberikan timah pasta atau timah cair, kita blower seperti ini. Dengan cara untuk memblowernya ukuran panas sedang ya teman-teman, di angka 200 saja. Jika sudah terisi timah dan timahnya juga sudah sama rata, hasilnya seperti itu teman-teman. Setelah kita memberikan timah ke bagian bawah atau di bagian baliknya IC CPU atau pin kaki pada IC RAM, kita lanjut untuk mempresisikan kembali di bagian semua pin kaki CPU-nya agar lebih mudah untuk kita cetak. Jika sudah kita presisikan ke alat cetak seperti ini atau plat BGA-nya, jika sudah presisi, kita siapkan timah pasta atau timah cair. Kita ratakan ke semua lubang alat cetaknya. Jika sudah kita ratakan seperti ini, kita bisa membersihkannya ulang dan kita tekan secara halus menggunakan pinset dan menggunakan blower dengan panas di angka 250, minimal 200 teman-teman. Oke, jika masih ada bagian pin kaki CPU yang belum ada timah atau bisa dikatakan gagal saat mencetak, atau bisa dikatakan juga tidak sekali cetak itu berhasil, kita bisa kerik ulang seperti ini untuk mempresisikan atau meratakan di bagian timahnya. Lalu kita blower ulang seperti ini. Setelah kita potong kaki yang ketinggian menggunakan cutter, setelah kita ratakan, kita blower seperti ini atau kita blower ulang. Masih ada bagian lubang yang belum terisi timah teman-teman. Jadi untuk langkah step by step mencetak IC itu bisa dibilang tidak mudah ya teman-teman. Jadi harus kita teliti. Apabila belum terisi semua untuk mencetak IC-nya, kita tambahkan timah cair atau timah pasta seperti ini, atau bisa dikatakan mengulang mencetak IC-nya ya teman-teman. Ini sengaja tidak saya angkat, hanya saya presisikan saja menggunakan cutter, lalu saya blower ulang dan saya isi ulang menggunakan timah cair atau timah pasta. Kalau kita blower sebentar seperti ini, alhamdulillah sudah terisi semua untuk timah ke bagian IC CPU atau mencetaknya sudah selesai teman-teman. Dan hasilnya seperti ini, kita bisa memberikan timah, maksud saya itu fluke. Kita kasih sedikit saja lalu kita blower ulang seperti ini agar lebih maksimal untuk mencetaknya.
Oke, jika sudah selesai semua untuk mencetak kedua IC, yaitu IC RAM dan juga IC CPU, kita langsung saja untuk proses mempresisikan pemasangan IC CPU-nya dulu. Setelah presisi, kita blower seperti ini dengan cara kita mengelilingi ke seluruh bagian IC, teman-teman. Tujuannya agar panas pada blower itu bisa panasnya merata ke seluruh IC dan juga ke mesin. Dengan cara kita bisa menggunakan pinset untuk menekan secara halus. Jangan terlalu keras ya teman-teman. Ini tujuannya untuk mempresisikan sekaligus agar bisa terkoneksi antara IC CPU ke bagian mesin. Karena kakinya sangat banyak sekali, harus menempel semua ya teman-teman, atau bisa dikatakan semua timah itu pada pin kaki CPU ke mesin itu bisa benar-benar matang saat kita memblowernya. Agar lebih yakin, kalian bisa menggunakan cara metode kita goyang sedikit IC-nya sambil kita tekan halus secara merata teman-teman, atau di bagian titik tengah pada IC CPU-nya. Oke, kita maksimalkan untuk pemasangan IC CPU-nya dulu. Usahakan jangan cepat-cepat untuk menyelesaikan pengerjaannya teman-teman. Kita harus memaksimalkan dulu untuk pemasangannya. Tujuannya agar bisa terkoneksinya antara IC CPU atau semua pin kaki CPU bisa nempel semua ke bagian PCB atau di bagian mesin. Kita bisa menambahkan timah, atau maksud saya timah terus sih teman-teman. Salah gagal fokus untuk ucapannya ya teman-teman, saya mohon maaf. Kita bisa menggunakan flux secukupnya saja di bagian tengah IC CPU untuk menempelkan atau proses pemasangan IC RAM ke bagian IC CPU, atau bisa dikatakan pemasangan kedua IC ini agar bisa menyatu antara IC RAM, IC CPU ke bagian mesin teman-teman. Untuk panas blower tetap menggunakan panas di angka yang sama, yaitu 320. Untuk anginnya bisa menggunakan angin tanpa angin atau nol, bisa menggunakan angin di angka 1 saja teman-teman. Oke, kita fokus untuk pemasangan terakhir, yaitu IC RAM-nya. Kita blower dengan cara kita mengelilingi ke seluruh IC-nya. Kita bisa menekan secara halus seperti ini agar IC RAM bisa nempel ke IC CPU ya teman-teman, atau bisa dikatakan kedua IC ini harus benar-benar terpasang presisi dan kesemua kaki itu bisa menempel secara sempurna. Oke, jika sudah kita tekan secara halus di bagian tengah, kita ambil posisi yang paling nyaman untuk kita blower kedua kali atau memblower ulang. Tujuannya agar lebih maksimal dan lebih matang untuk proses pematangannya. Oke, kita tekan halus menggunakan pinset seperti ini. Kita tekan secara halus saja. Oke, jika sudah kita tekan secara halus, kita bisa mengulangi lagi untuk menggoyang IC-nya, atau bisa kita menambahkan flux secukupnya saja. Lalu kita blower ulang seperti ini. Kita bisa menekan kedua kali. Kita tekan secara halus untuk pemasangannya, atau kita bisa sambil menggoyang IC-nya sedikit demi sedikit. Oke, sudah ada pergerakan, yaitu menandakan untuk proses pemasangannya sudah benar-benar presisi dan benar-benar matang untuk semua atau di seluruh pin kaki atau timah yang ada di IC RAM, IC CPU ke bagian mesin teman-teman. Oke, kita maksimalkan untuk pemasangannya, jangan terlalu buru-buru untuk menyelesaikannya. Jika sudah terpasang semua untuk di bagian IC RAM dan IC CPU ke bagian mesin, kita bisa dinginkan dulu untuk mesinnya. Jika sudah dingin, kita coba untuk pengetesan ya teman-teman. Apakah setelah kita selesai proses rebolling atau cetak IC, handphone bisa menyala atau tidak teman-teman. Oke, perhatikan untuk USB doctor atau USB charger yang saya gunakan. Alhamdulillah sudah ada pergerakan ampere di angka 1 lebih dan ada keluar notifikasi pengisian daya baterai teman-teman.
Alhamdulillah handphone sudah bisa mengisi baterai. Kita tinggal sambil menyalakan handphonenya. Oke, handphone sudah menyala. Ada stok di logo. Kita coba tunggu sebentar apakah bisa loading. Alhamdulillah sudah keluar Samsung kecil. Ini menandakan handphone sudah bisa loading ya teman-teman. Kita tunggu sebentar hingga menyala sampai menu. Dan alhamdulillah sudah menyala sampai menu. Kita coba masukkan password untuk pengecekan secara detail untuk handphone ini. Apakah ada problem lain setelah kita selesai untuk mencetak IC RAM dan juga IC CPU-nya. Saya coba untuk koreksi satu persatu untuk pengecekan lebih dalam setelah handphone menyala teman-teman. Oke, kita coba untuk membuka pengaturan yaitu mengetahui penyimpanan pada IC RAM-nya. Masih menggunakan IC RAM dari bawaannya, otomatis semua data masih utuh selama handphone atau sistem handphone ini belum diotak-atik ya teman-teman. Usahakan kalau mungkin mendapatkan kasus yang sama atau hampir mirip yaitu mati total atau mungkin hang logo atau stok logo, jangan sekali-sekali di software ataupun di hard reset ya teman-teman, jika ada data yang sangat penting di handphone ini. Alangkah baiknya dicek terlebih dahulu sebelum eksekusi untuk software atau flashing atau hard reset. Oke, setelah selesai untuk pengecekan, saya menggunakan thermal pasta atau thermal untuk pendingin IC teman-teman. Kita gunakan secukupnya saja, yang penting bisa merata, yaitu tujuannya untuk mengasih pendingin pada IC setelah kita selesai mencetak kedua IC atau kita repoling. Jika sudah selesai, kita sambil merakit handphone ini. Oke, kita akan coba untuk menyelesaikan perakitannya ya teman-teman. Oke, setelah kita rakit, kita bisa pasang semua skrup sekaligus memberikan segel garansi. Dan kita gunakan lem secukupnya saja untuk proses yaitu pemasangan backdoornya. Apabila masih ada bekas fleksibel yang robek di bagian antena ataupun fleksibel di bagian WiFi atau fleksibel antena atau fleksibel NFC, kalian bisa jumper dulu atau menyambungkan jalur yang terputus atau bekas dari robekannya. Karena seringkali untuk handphone ini itu di bagian rentan fleksibel antena itu sering putus apabila ketarik sama backdoor atau bahkan pengeliman yang dulu itu terlalu banyak hingga menyebabkan fleksibel ikut ketarik sama saat mengangkat backdoornya. Oke, setelah saya rakit, saya coba untuk cas sampai 90 lebih untuk pengisian baterainya. Dan sambil kita coba untuk menyalakan handphonenya agar lebih maksimal saat selesai perakitan. Oke, handphone sudah menyala sampai menu dan kita masukkan password. Sekarang kita coba untuk pengecekan lebih dalam untuk segala fungsi handphone ini, yaitu seperti fungsi dari WiFi, Bluetooth, kuota data, bahkan serta seperti fungsi kamera dan lain-lain ya teman-teman. Untuk kapasitas RAM dan internal atau dari bawaan handphone ini masih tetap sama, yaitu semua data masih utuh tanpa ada yang hilang. Dan saya cek untuk di bagian kedua kamera, alhamdulillah untuk kedua kamera masih bisa berfungsi sangat jernih dan sangat bersih sekali teman-teman. Oke, gitu aja untuk tutorial kali ini. Semoga sangat bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.